lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Sengklek Man. Hud, hud, bangun, bangun. Bangun, hud, hud. Lebaran, woi, bangun. Iya bos, iya, marhaban ya Ramadan ya bos. Lebaran, woi, lebaran. Ya, lebaran ya tidur dong bos. Kenapa bangun pagi-pagi kali? Lebaran waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Saatnya beraksi. Bah, bah, beraksi apa pula sih bos? Lebaran orang pada rame-rame di jalan dan di rumah tahu. Kita nggak bisa tuh maling-maling. Mending tidur. Makanya dengerin rencana cemerlang aku dulu. Bah, bah. Ya udah, apa rencananya? Nggak mungkin ada rencana yang kita bisa lakukan pas lebaran-lebaran kayak gini. Tadi pagi aku kepikiran hal paling keren, paling mantap. Kita bisa menghasilkan uang tanpa berdosa. Wah, rencana apa lu? Siap-siap mendengarkan hal paling keren ini. Jadi gini, lebaran kan semua orang di rumahnya menyediakan kue, cookies, kacang, dan snack lain-lainnya. Tugas kita bertamu ke semua rumah. Kumpulkan semuanya sebanyak-banyaknya. Sampai di markas kita bungkus dan kita jual di warung-warung. Gimana? Brilliant. Nah, target utama kita rumah Om Samsudin. Ambil sebanyak yang kamu bisa. Oke, siap, bos. Selamat lebaran ya, duh merugikan. Mohon maaf lahir batin kalau Om ada salah. Iya, Om. Kami juga minta maaf. Om tinggal sebentar lah ya. Om buatkan kalian minuman dulu. Ya udah, silakan nikmati makanan yang ada. Nice, situasinya memihak ke kita. Ambil sebanyak yang kamu bisa. Terus kita izin pulang saja, bikin alasan saja ntar. Siap, bos. Om Samsudin, kayaknya nggak usah repot-repot bikin minuman lah. Kami mau bertamu ke rumah yang lain nih, Om. Takut kesiangan. Maaf ya lama. Ya udah nggak apa-apa kok. Makasih ya udah bertamu di rumah Om. Iya, Om, sama-sama. Yuk, Hud, kita keluar. Oke, semuanya 120.000. Loh, bukannya itu suguhan lebaran, Om? Ya, semuanya 120.000 yang kalian makan. Lah, kalian nggak bisa baca toplesnya, ada harganya. Siapa suruh bertamu ke rumah pedagang? Jangan lupakan Om selalu melihat peluang. Halo para sobat Sengklek, selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi.